Alhamdulillah sekarang sudah sampai di stasiun kereta Cipasepre ya. Tanya Kak, aku agak lambat sedikit, soalnya tadi barunya banyak banget ya. Kepada jalan. Jadi enggak begitu rame. Dulu mau ambil saya sudah keluar tadi Thank you.
sini tuh setengah 12. Tadi berangkatnya itu jauh. Alhamdulillah sudah sampai di Lawak ya. Kan berarti ya, ya mau masuk. Klik. Masuk dulu. Ini lantai 11 ya. Oke, sampai ketemu nanti. Sama dasi dari Yanti ya. Liburannya ke sini sebenarnya ya tadi mau acara jalan-jalan tuh cuma ini dibatalkan jadi karena ada amun ya waktu kemarin. Oke, ikutin lanjut. Udah sampai guys, udah sampai, udah sampai kan. Pesan. Misi anti deh, boleh coba ya? Kau tosin, wah lek kan? Lek kan? Nunggu ini bunda Sri belum datang yang bila sudah sampai di sini di kantor itu kan? Sangat 12 sampai sini. Saya timpun. Nah ini kereta-keretanya. Anu, enak lampu nih. Jadinya kayak anu sih. Nah aku kan minum ini ya, farm desa. Aduh, gak pasti jelas. Nanti kalau alatnya terapi ini. Kita duduk di sini nunggu Bunda Sri. Ini sambil aku menunggu Bunda Sri di sini. Jam berapa? Setengah 12 ya. Tuh. Minum dulu. Ini hadiah dari Bunda Sri Arianti. Botol Tian ya. Ini ada tulisannya Tian. Ini dalamnya itu isinya teh juga ya. Teh. Nah, ini sangat bermanfaat ya. Kalau liburan ke keluar bawa ini jadi rumah ya, kirim kentek Bunda Sri lagi berada di perjalanan ya. Oke, tak tutup sampai di sini saja ya karena di siang hari ini alhamdulillah sudah sampai di kantor Rian. Mungkin sebentar lagi Bunda Sri akan datang, tadi sudah berada di perjalanan. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
sampai jumpa di video selanjutnya ya.